Ini ya, Selasia. Nah, di sini mau di sini ini bisa 200 poin ya. Jadi sekarang gua mau pulang. Barusan gua habis ngobrol dulu sama Pak Erik ya, ownernya Shell. Vouchernya 30.000 ya. Ah. Paling kan untuk GoPlusnya sendiri itu 15.000. Nah, pastinya sekalian aja. Kalau misalkan pakai yang ini voucher 30.000 bisa enggak? 30.000 juga bisa. Bisa kan ya? Oke. Okay. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue Ivan guys di channel gue Ivan dari Motovlog. Jadi hari ini gue di depan gue nih ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Serba salah gue ngonten. Kemarin dapetin yang itu, sekarang dapetin yang ini. Super ngetat guys. Super ngetat. Oke guys, kita lewatin aja, nggak konsen guys. Jadi hari ini gue lagi balik gawe ya, balik gawe. Alhamdulillah gue balik gawe bisa jam 3 nih, jam 3 sore ya. Barusan gue bubaran gawenya. Nah, jadi sekarang deh gue lagi mau ke sel terusan bawah batu ah. Kita cobain ya, kemarin gue kan di sel pelajar pejuang masukin vouchernya itu malah 3 kali ya. Nah, daripada mubazir gitu kan si apa si vouchernya selama sebulan gak kepake, ya udah gue beliin ini aja lah, satu beliin kopi, terus satu lagi buat beli bensin gitu ya. Nah sekarang kita cobain di sel pelajar di sel terusan bawah batu bisa beli kopi nggak ya? Ya pasti bisa ya. Nah ntar gue pakai poin ya, pasti ntar disuruh ada tambahan lagi sih 2000-an kayaknya mah. Katanya mah gue nggak ngerti juga ya gimana maksudnya ya, entarlah kita nyampe sana aja ya. Di depan masih lama sih si ininya apa, masih si selnya ya, sel perusahaan bawah batunya. Jadi ini videonya gue stop dulu ya, ntar gue lanjut lagi ya kalau udah nyampe ya aja. Oke, daripada skip-skip, oke. Ya udah, gue ntar lanjut lagi guys. Nah, gue ada mau sampai tuh selnya di depan ya. Kita beli kopi ya, kopi Go Plus. Kita cobain pakai voucher, nggak terlalu ini ya. Wah, ada si Pak Eriknya. Bentar. Yo. Ada owner selnya kalau nggak salah, guys. Kalau dari lihat mobilnya ya, saya lupa nih. Ah, ada kopi kan? Ada kopi ya di dalamnya ya? Ada ya, siap ya. Saya kesini ya. Yuk. Parkirnya tuh sebelah sama mana ya? Gue bingung, sebelah sini aja lah. Ya sebenarnya mah dari sana, cuman udah susah itu buat karyawan. Ntar nggak usah inilah. Tuh itu lagi sinetrogen tuh gratis. Nah ini tuh. Halo. Ya teh mau tuker ke poin ke minuman bisa kan ya? Bisa. Ke kopi Go Plusnya ada. Oh gitu. Oh gitu. Terus kalau misalkan ini belinya pakai yang voucher ini kan? Bentar ya, saya cek dulu. Oh gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pakai yang ini voucher 30.000 bisa nggak? 30.000 juga bisa. Bisa kan ya? Oke. Okay. Satu aja deh. Nah. Cuman kan itu vouchernya 30.000 ya. PSD-nya sekalian aja. Jadi 35.000, pokoknya cuma bayar 5.000. PSD-nya apa? Itu miniatur coklat, vanilla sama cinnamon. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Siap, maaf. Siap, maaf. Oke, nah sekarang kita beli ya, beli kopi Go Plusnya. Yang dingin ya, Teh ya? Ah, siap. Oke. Nah, ini kopinya ya, tuh. Hanya 15.000. Oke, gua beli kopinya kan pakai poin. Terus sama goceng buat dapat itunya, pastry-nya. Ini lumayan, guys. Tinggal nama goceng terus poinnya gitu ya. Nah, untuk ini apa? Oli-oli di sini nih. Di sini ya. Nah, ini tempat duduk di sini.
enak banget sih, seriusan loh kata gue ya. Jadi kita bisa mantau nih kalau kita, aduh, kalau kita lagi ganti oli di sini, diliatin di sini kalau kalian malas ke sana. Cuma di sana bisa itu buat ngisi nitrogen tuh guys. Tuh itu bikin kopinya guys. Oke, jadi gue beli kopinya pakai poin ya barusan ya. Langsung. Nih, jadi kalian beli poinnya gini ya. Celasia. Nah. Di sini mau di sini bisa 200 poin ya, tuh 200 poin, mau di sini juga bisa. Pakai voucher kalian beli pas 50.000 450 poin itu gua kan udah masuk. Nah, tinggal di sini aja nih. Nah, di video gua sebelumnya tuh ada tuh gimana caranya beli vouchernya ya. Jadi kalian ntar bisa kepoin aja video gua yang sebelum ini ya. Oke. Okay. Bentar, ini gua mau WA dulu ke temen gua yang sering kesini ya. Bentar. Sip. Bikin status dulu guys. Oh udah. Iya, take away aja teh. Oke, yang satunya fokus aja ya. Oke. Siap. Kalau ini satu sip apa gantian teh? Kebetulan di sini juga gantian sih, Kak. Oh, gantian. Oh gitu. Boleh, mau nggak teh? Oh itunya ya, sip. Oke, udah ya. Oke. 6.000, oke, maaf ya. Pak Eriknya ngeliat ke sini. Ada. Oh, ada di sana. Oh, nggak ngeliat ya. Lagi di office, Kak. Tadinya pengen bikin ngobrol-ngobrol gitu. Boleh deh ya, kayaknya ya. Lagi sibuk nggak ya? Enggak. Oke. Siap. Oke, siap, enggak apa-apa. Oke, siap. Sip. Oke, siap teh. Makasih ya. Oke, enak tuh guys ya. Oke, mau gimana lagi kalian ke sini kan enak banget, guys. Ntar gue stop dulu ya, jadi sekarang gue mau pulang. Barusan gue habis ngobrol dulu sama Pak Erik ya, ownernya Shell di sini. Ini gue barusan beli kopi nih, beli kopi. Gue pakai poinnya barusan ya, beli kopi sama pastry gitu guys. Nah sekarang ini gue mau balik. Jadi kalian yang belum pernah pakai Shell, buruan kesini. Dijamin motor kalian akan enakan guys. Nggak akan kecewa lah, intinya mah itu ya. Oke, jadi kalian teh kudu wajib kesini lah, pokoknya inti pisan wajib. Ayo, A. Ayo, A. Siap. Ntar gue mau bikin konten kesini ya. Podcast ntar kita ngobrol-ngobrol sama pihak sel ini, sel apa? Sel terusan bapak tuh, oke. Ini videonya gue sudahin dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.